Oke, terang cari dulu sumber air ya. Ini bekas sumur. Nah, di sini dulu DP tampa ini bekas sumur. Ada dimanfaatkan oleh warga. Dorang gali akan sumur di sini. Ini ternyata masih ada DP air. Nah, dorang bilang kata DP air tidak mau habis-habis. Oh, ini. Ini DP bekas sumur. Sumur warga. Pernah dorang gali akang sumur di sini baru dorang manfaatkan. DPR tidak pernah habis-habis. Nah, ini karena tidak lagi dirawat jadi begini. Kenapa dia tidak habis DP air? Karena di atas DP pohon masih banyak, masih terawat. Makanya cadangan air itu masih ada. Oke. Okay. Nah, nanti torang mau kasih bayi ini bagaimana DP model ini sumur supaya bisa dimanfaatkan kembali. Mata air di situ. Sana sebelah sana lagi mata airnya. Mata air. Di sini lagi. Oh, ternyata sekarang dorang manfaatkan untuk minuman. Dorang mau kasih minum akang sapi di sini. Ya, mata air sih. Cari jalan ke atas dulu, lewat. Kalau sebelumnya saya ke atas lewat pinggir sebelah ya, pinggir sebelah. Jadi menelusuri batas. Sekarang saya lebih ke tengah-tengah. Ini kalau ada DP air, sebenarnya kalau ada DP air ini gagal sekali untuk air terjun. Cuma sayang tidak ada DP air. Ya. Udah metemeti. Kalau dia ada air terjun gagal di sini ya. Kalau ada air dari atas ada air terjun, gagal sekali ini. Baru ada kolam di bawah. Ya, sayang tidak ada air dari atas. Oke. Cari jalan dulu. Bekas tak bakar ini. Kalau hari ini saya hari kedua mencari lokasi untuk pembangunan pondok ya. Lihat mai. Baru. Oh iya. Oke. Jalur air. Oh. Sini gagal DP pondok. Oh, sob bakar jadi am sebatan bang bulu teman cuma mau loti. Kalau ini di bagian tengah pada tengah-tengah ini. Kemarin saya di sana.
terus. Punggungan baru turun sebelah, di lu sebelah. Ini saya di bagian tengah. Ah, ini gagah untuk pondok. Pas ini, pas-pas di sini. Oh malu tadi lu. Jadi sepanjang jalan air bambu. Bambu sampai ke atas. Oke. Berarti di bagian sana. Situ, situ pondok bagus. Oke. Bambu ini. Ini Pak DP tengah-tengah ini. Ini sudah bambu semua. Oke. Kemarin saya di pinggir sampai di punggungan. Ini saya di bagian bawah, bagian tengah. Penelusuran hari kedua. Saya sudah mendapatkan lokasi titik untuk membangun pondok ya. Di bagian bawah. Tidak jauh dari jalan. Pas di situ. Karena kalau yang lain kemiringan luar biasa. Oke. Gagal. Masih tak bakar, fusing masih bekas-bekas tak bakar. Oh, gila tuh. Sampai di sini. Oh, sana batas. Batas tak bakar. Sampai di sebelah. Aduh dah. Maluh tetap tangnya lata. Temota. Sansu tidak. Oke. Okay.
Oke. Jangan lupa menanam pohon. Lestarikan alam. Kembalikan hutan agar cadangan air masih tetap terjaga. Salam lestari. Oh, ini bakar. Sampai sini yang tak bakar. Bagian bawah sudah. Bambu lagi di bagian sini. Sebelah sini pulih bambu.